bikin cemilan sekaligus ide jualan dari pisang. Kali ini saya pakainya pisang kepok. Siapkan tepung terigu, beri sedikit garam, gula pasir, vanili bubuk sedikit, tambahkan air, aduk. Kalau teksturnya sudah seperti ini, siap digunakan. Masukkan pisang dalam tepung, baluri tepung, tata irisan pangsit, lumuri dengan kulit pangsit. Ini ya jadinya. Untuk dijual frozen food bisa dikemas seperti ini ya. Untuk harga jualnya bisa disesuaikan dengan harga pisang di tempat teman-teman. Nanti dihitung sendiri kira-kira kalau satu cup seperti ini harga berapa. Sekarang kita coba goreng untuk jualan yang matang. Setelah minyak panas, goreng pisang. Memakai api kecil saja. Kalau sudah seperti ini, bisa diangkat. Kalau tadi yang frozen food isi 4, sekarang kalau sudah digoreng jadi melar ya. Ini cuman jadi isi 3. Bisa dijual ori seperti ini atau bisa ditambah topping. Ini mau tak tambahkan topping susu kental manis. Dicoba, crispy di luar. Ini enak banget ya. Garing di luar. Pisangnya lembut, matang sampai dalam. Misalkan dijual 5.000-an, laku keras. Satunya loh 5.000. Kalau satu cup seperti ini berarti 15.000. Monggo dicoba resepnya. Semoga menginspirasi.